Yang bisa menjadikan manusia mulia itu tidak bisa dengan IQ, intellectual quotient, tidak bisa. Hanya kecerdasan intelektual tidak bisa. Hanya karena kecerdasan sekarang nyatanya banyak terbukti sing dadi bajingan iku wong sing pinter. Lah nek wong bodoh dadi bajingan ya paling ayam hilang. Sekalinya sadar ke masjid sendal hilang. Ngrungokke khotbah tinggalkan yang buruk, ambil yang bagus. Sendale meleh sing apik korban. Ya Allah, ini orang wong nyolong kok tak amal iki lho, dosane wong pirang-pirang amale wong pirang-pirang. Iku maling bodoh jenenge. Nek maling pinter, gak perlu kaya wong maling bodoh. Nek maling bodoh golek sasaran mau mlebu omah gak ono apa. Ora wani ngomong. Aku ngerti, mergo wedi diamangi pengalaman. Datang gak wani lenggis go nyuntil jendela, datang ngedap-ngedap golek wong ngenteni wong turu. Lah nek maling wong pinter enggak perlu enggak wani mak linggis enggak wani apa. Cukup pakai pulpen aja. Pakai das, pakai jas. Ning sekali maling entuke 50 miliar. 100 miliar. Masya Allah. Sampeyan wis tau duwe duit 1 miliar? Durung. Lah pentingnya kok nek duit ki tekan nggo ngopo kuwi? Tekan ngendi? Kira-kira nek dadi buruh tukang, tukang ini ngenteni 1 miliar ki pirang tahun? Alah sembuh. Ibu-ibu ya belum pernah lihat uang 1 miliar. Burung tahu diwai karo bojone. Njaluk bojone kon 1 miliar. Mencret apa ora? Iki wong pinter nyolong itu 1 miliar. Nek ditangkep karo polisi malah cengar-cengir lho. Selamat siang, Pak. Bapak terpaksa harus saya tangkap. Ya monggo, senyum dia. Di TV itu disorot, da. Kurang ajar, bajingan tengik tapi. Tapi nek wong bodoh dadi maling dicekel ya digebuki wong pirang-pirang. Milih maling ndi? Paling pinter apa maling bodoh? Ya Allah, makanya ahli-ahli pendidikan, para pedagog Amerika 30 tahun yang lalu memberikan satu kesimpulan bahwa pendidikan berhasil kalau memiliki tiga kecerdasan. Kecerdasan emosional, emotional quotient. Kecerdasan emosional, kecerdasan emosi. Kan tak kipu pulpen lagi mas. Aduh. Emosi saja yang terkendali tidak cukup. Perlu di tingkat yang paling tinggi, spiritual quotient. Spiritual question. Question. Ini baru manusia dewasa. Manusia dewasa. Kalau dalam bahasa agama disebutkan simple kalimatnya nafsul mutmainnah. Yang oleh malaikat disebut waktu nyabutnya. Dia emosi terkendali. Dia mampu memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Dia ngerti dununge ngaurip, ngerti sangkan paraning dumadi, kewajiban dia kepada sang pencipta. Dia bisa sabar, dia bisa ikhlas, dia bisa tekarup, bisa kok macam-macam. Nah ini adanya hanya karena iman tadi, iman dewasa dalam pengertian iman, iman dan takwa. Ini hanya bisa dicapai kalau dia belajar, mempelajari Al-Quran. Atau dengan kata lain adalah agama yang mampu memberikan warna hati dengan kecerdasan, tiga kecerdasan tadi. Iki ya orang-orang sing golek-golek ngono-ngono sentek barang meneng ae. Jadi hanya agama. Maka agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu kuat menghadapi tuntutan gejolak hawa nafsu. Terus mboten? Terus apa leren? Masih banyak ini. Terus. Emang tukang parkir. Nah, baik. Sekarang sampean agamane napa? Islam.
Dalam bahasa Arab, agama itu disebut ad-din, dinul Islam. Dinul Islam. Artinya agama, agama. Boleh ditakoni semau jawab toh. Agama. Nek aku takon ora diwangsuli bali aku opo? Males aku ning kene wae. Boleh bali. Diusir aku. Nang kene bae oleh. Ini dari kata ad-din dan al-islam. Nanti tau si tukang ngapusi ya. Kapok dia leleng ngapusi. Ini kalau kuliah satu semester ini sampean. Dinul Islam dari kata ad-din. Ad-din artinya agama. Ini ternyata ada empat makna. Satu al-mulk. Diling-iling, kono ujian ini. Sing lulus oleh hadiah mobil. Al-mulk artinya kekuasaan. Kekuasaan. Nah, wis ente anu mana sih Amir majusnya? Kalau kok ngumpet, kasih tahu ya, waktunya kalau udah habis jangan diem gelehem saja. Yang dimaksud al-mulku itu kekuasaan, agama bi makna al-mulku artinya kekuasaan adalah bukan kekuasaan politik untuk menguasai manusia. Tidak ada ajaran para nabi diturunkan agama untuk menguasai manusia, mengeksploitir kekayaannya. Ngono kit mau kok. Jadi yang dimaksud adalah menguasai hawa nafsunya Wong kene iki anggere ditakoni semaur iku anggere ping pindho mene semaur. Menguasai hawa nafsunya sendiri. Ping telu mene rusa ngomongnya. Berdasarkan sebuah hadis, kalau enggak salah riwayat Tirmidzi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Ora iman swijining sira kabeh sehingga hawa nafsumu, hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang aku bawa. Ini kata Nabi. Yang dibawa Nabi itu apa? Tuh kan, ditanya pertama enggak jawab kan? Coba pertanyaan kedua. Yang dibawa Nabi itu apa? Orang jawab menek ping pindho, jawab ping telu. Yang dibawa oleh Nabi itu apa? Al-Qur'an. Dua qala, qala Allah dan qala Rasul, yaitu agama. Jadi yang dimaksud ad-din itu adalah kekuasaan seseorang terhadap mengendalikan hawa nafsunya. Jadi wong sing benenge agama iku wong sing mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dikala diberikan kelapangan, jadi wong sugih bondo, sugih bandu, tidak sombong, tidak congkak, tidak kemelinti, tidak gemagus. Kalau diberikan susah rezekinya sedikit, sabar kona'ah, sabar lan narimo. Ya, ini ibu-ibu perhatikan, itu orang beragama. Kok ono wong duwe agama, tapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, ngakune. Wong beragama jenenge ngapusi alias gedebus dan bohong agamanya. Masih emosional, mau-maunya marah-marah, mau enggak terima sama Gusti Allah. Ini yang pertama. Anu kedua, ad-din bi makna al-khudu. Artinya tunduk. Napa, Bu? Al-khudu artinya tunduk sama siapa? Sama Allah dan aturan syariat. Jadi kalau orang beragama enggak patuh, ada firman Allah, ada hadis, ada sunnah Nabi, kok enggak tunduk, enggak manut, enggak mengikutinya, agamanya ngapusi alias bohong. Dan tanda orang beriman, innama kana qaulal mu'minin
Lanjutkan. Yang mantap ngomongnya. Idza du'u ila Allah wa rasul liyakuma bainahum ayyakulu sami'na wa ta'na. Wa ulaika humul. Surat apa itu? An-Nur ayat. Nah, ini mesti hafal ini, ngaji bertahun-tahun. Tadi sarjana katanya 4 tahun, loh, sampai 10-10an tahun kok udah jadi sarjono. Hanya saja perkataan orang beriman, apabila Allah dan Rasulnya menyeru, memanggil, memerintah, maka tidak ada jawaban lain kecuali sami'na taat. Ini perhatikan, ini ciri jamaah begitu. Ini perintah Allah, ini perintah Rasul, sami'na wa ta'na. Kalau orang munafik, ini perintah Allah, perintah Rasul, ngeyel. Wis ngeyel, merengkel. Bawel. Angel. Pokoknya sing bangsa ngel-ngel gitu, ketewel. Enak lah ketewel mah. Yang kedua, tunduk. Kemudian yang ketiga, al-jaza. Ini kalau kuliah begini ya mesti 2 hari saya di sini. Yang ketiga, al-jaza'u, artinya pembalasan. Pembalasan, mengambil dari surat Al-Fatihah, Al-Fatihah, Quran surat yang kedua ayat 4. Maliki yaumiddin, ad-din bimana pembalasan. Artinya apa? Orang beragama adalah orang yakin ada hari pembalasan. Sampean yakin apa mboten? Faman ya'mal Faman ya'mal bener kan aku ngomong? Wong kene iki nek ditakoni mesti ping telu bene semangat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khaira yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarroy. Sopo nandur panen ngunduh. Nek Jawa asli ngene iki. Nek wong Jawa asli sapa nandur ngunduh, sapa gawe? Sapa nyilih? Balekake. Sapa gawe nganggu. Jadi dia yakin orang beragama bahwa perbuatannya pasti akan dibalas. Maka 2 pengaruhnya. 1, mendorong dia berbuat baik sebanyak mungkin yang mampu dia lakukan. Bun ngeten apa dereng jenengan? Ya kan sepi nek ora iki. Wong agama kuwi adalah yakin ada pembalasan. Yang pengaruhnya menjadikan dia mendorong, memotivasi untuk keinginannya berbuat baik. Sudah sampai di sini belum? Kan sepi, 2 kali sepi. Berarti sampai ini orang pengen ngelakoni sing apik-apik ya? Pengen badan? Nah, ini ciri khasnya. Selalu ingin berbuat baik. Berniat? Baik. Beramal? Baik. Ibadah? Kenapa? Karena pasti sopo nandur ngunduh. Jadi bukan untuk orang lain. Sampean infak tadi jariah, bukan untuk orang lain. Sampean jamaah, itu bukan untuk orang lain. Kita yang butuh jamaah, hidup berjamaah itu. Sebaliknya yang kedua, dia tahu kalau dia berbuat buruk pasti akan kembali pada dirinya. Maka pengaruhnya orang beragama adalah tidak mau melakukan dosa dan maksiat. Betul? 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 Nah, kan bener omongku. Pertama takoni ora nyaut, sing kedua baru nyaut, yang ketiga semangat. Maka orang beriman itu, orang beragama enggak mau berbuat yang tidak baik. Enggak mau berbuat dosa. Sampean banyak punya dosa enggak? Jawabe sing mantap. Punya dosa enggak? Astagfirullah. Wong duwe dosa kok bangga sih. Nah iso dadi wong kuwi ora duwe dosa, ora duwe luput kalau bisa. Tapi jenenge menungso, menus-menus kakean dosa, jenenge ndak bisa. Tapi bedanya
dosa yang dilakukan oleh orang beriman, orang beragama tidak diniatkan. Siapa sing niate lek? Ayo, kene ngaku. Ono ora? Alhamdulillah, berarti sampean orang beragama. Kalaupun melakukan perbuatan dosa, biasanya karena kelalen. Makanya itu saat saya kelalen terus. Kelalen ora infak, kelalen ora salat masjid, kelalen ora taat. Bendino kelalen terus. Kalaupun dia lalai, dia lupa, dia apa terpaksa, dia ingat kepada Allah lalu mohon. 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 Benar sekali saya berteori. Orang sida luhur nek ditakoni kudu ping telu. Berapa kali harus bayar membaca istighfar? Ibu-ibu berapa kali, Bu? Satu hari? 15 doang, pas bandrol. Jangan kurang dari 100. Semua ini. Satu kebanyakan kredit. Subuh 20, duhur 20, asar 20, maghrib 20, isya berapa? Minimal, ya. Apalagi muslimat harus lebih banyak. Muslimat itu kebanyakan masuk neraka. Ayo kono rasakno kono. Kenapa? Dua sebabnya. Satu kurang akal. Nek arek ngomong ki ora ngomong dulu baru mikir. Iki wong wedok. Nyiranyah dulu mulutnya baru mikir, oh salah ngono aku ngomong ki mau. Yang kedua kurang agamanya. Lah wong beragama kok dikorting apa ora kelakuane wong wedok kuwi? Puasa apa cukup 30 dina? Dikorting berapa hari? Berapa persen itu? 20%, 30%. Puasa dikorting, sholat dikorting. Orang melakukan sholat kerja dia pergi ke bulan. Nah, makanya ganti dengan dua. Banyak istighfar, banyak sodako. Sodako itu tidak hanya memberi uang. Nah, kalau punya uang ya dengan uangnya. Fakir miskin, terutama yang kaya-kaya nih, perhatikan nih. Kalau wajahnya sih wajah orang-orang kepingin kaya ini. Tetangganya tuh lihat, fakir miskin, orang-orang gak duafa tuh perhatikan. Gak usah diminta. Ngerti gregeting sambet. Ngerti orang susah, oh ini saya lapang. Kasih. Gak usah minta ngajukan. Pak, saya mau pinjam uang. Ngajukan proposal dulu. Walah. Mau utang 15.000 kok ngajukan proposal. Ada anak yatim yang terlantar gak bisa sekolah. Gini leh, gini. Aku jadi ibu angkat kamu, ibu asuh kamu, ke sekolah kamu. Selama saya mampu kamu harus sekolah. Jangan ada yang keliling kita ini yang terlantar, apalagi anak yatim piatu. Setuju? Setuju. Yang punya sekolah juga begitu. Yang enggak mampu tetap harus sekolah. Enggak bayar, Pak. Enggak apa-apa, sini yang penting kamu rajin sekolah, yang pintar. Jangan gurunya enggak bisa kalau enggak bayar. Enak aja emang sekolah buahmu apa? Ini bukan guru mujahid namanya, guru komersil. Sebab guru itu ada tiga. Guru nyasar. Orang kepengen jadi guru, tapi timbangannya nganggur. Ini guru nyasar ini. Bahaya muridnya. Yang kedua guru bayar. Semangatnya dong dibayar. Ya, nah orang dibayar mogok. Gak mau, gak disiplin. Yang ketiga guru sadar. Dibayar enggak dibayar enggak urusan. Kalau dibayar alhamdulillah. Kalau enggak dibayar na'udzu. Berapa ini sudah? Wis entek urung waktune. Yo. Ngono disiplin. Waktu maksimal. Luwes orang jaman nae. Urung-urung jam kok leren lho. Lanjutkan yang ketiga adalah an-nizam atau as-syariah. Agama adalah undang-undang atau peraturan hidup, tapi peraturan yang dibuat dari Allah, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita praktekkan dalam hidup ini. Kalau aturan ini menungso ya ora apa-apa lah ora dilakoni anggar sing ora bener. Agar benar itu kesakwa Gusti Allah. Bangun tidur, apa aturannya syariat, undang-undangnya, undang-undangan Allah? Baca? Bukan nyanyi. Ura-ura.
Begitu melek matanya baca doa. Apa doa bangun tidur? Ono sing ora apal loh. Melek bendino tapi doa bangun tidur enggak apal. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang kedua, syariat menentukan apa? Bar melek terus ngopo? Makan. Bersuci. Kalau berwudu lah nek junub gimana? Mandi, bersih-bersih. Untuk apa berikutnya? Sebo Gusti Allah, menghadap sang pencipta sholat. Aturan sholat diatur oleh syariat. Kalau ibu-ibu habis sholat selesai, wirid selesai, baca Quran sudah, terus ngapain? Masa. Niatnya apa? Ibadah, itu jangan lupa. Kalau masa niatnya ibadah, bunyi penggorengan minyak umep, itu pahala dan ampunan. Mulanya wong wedone sadar, ngerti bahwa masa itu pahala, bolak-balik pinginnya masak terus. Ibu-ibu itu kalau sadar iman bahwa ibadah, nyuci pakaian ibadah, masa ibadah, mana itu ibadah, kepinginnya bolak-balik tiap tahun mana terus. Pahala. Tuh, ini aturan anito. Maka orang beriman itu hidupnya diatur, mulai bangun tidur sampai pergi lagi tidur. Inilah jamaah yang kita praktekkan ini. Jamaah itu bukan organisasi, bukan partai politik, bukan ormas, tapi satu kaum yang berkumpul mereka mengikuti jejak kenabian. Kumpulannya itu mereka berkumpul bukan karena ekonomi, bukan karena politik, bukan karena sanak kadang, bukan karena kepentingan, tapi berkumpul karena rahmat Allah. Berkasih sayang diikat oleh ukhuwah. Masing-masing niatnya ingin ibadah. Tuh, jangan lupa itu. Jangan jamaah tapi apa-apa wani piro. Mas-mas amal soleh nih, wani piro. Tidak ada, ibadah niatnya. Insya Allah Allah yang membalas. Tidak usah khawatir kalau soal rezeki. Percaya enggak rezeki dari Allah? Ya. Yang ngatur Allah. Lha ya. Sampean anak bojone lara kok sampean ngomongi ngene, Kang. Anake sik cilik-cilik mbok sampean mriyo aja mati dhisik. Kuwi nek sampean mati sing ngempani anakmu sapa? Gusti Allah yang kemana itu? Gusti Allahnya kemana? Gusti Allahnya kemana? Nah, memang kan kudu ping telu le takon. Gusti Allahnya hilang. Yakin Allah yang memberikan jaminan, bukan bapak yang ngasih rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang memberikan jelas Allah. Bapak itu kanggo lantaran ikhtiar syariat. Tapi ya jangan habis ngaji begini nanti suaminya sakit, akidahnya mantep, Kang, sampai loro, anaknya saya cilik-cilik, nek pancen arep mati ya mati ya. Nek soal rezeki Gusti Allah sing ngurusi, awas lho, kok ndarani ajaranku kuwi.